Gimana sih kalian punya konsep ini tuh memang setiap tahun? Ramadan aja sih, tapi memang dari awal tuh apa ya, dari awal even sebelum mulai bisnis ya, maksudnya dari awal kita syuting juga kita tuh udah selalu menerapkan untuk kalau diberkati tuh harus memberkati gitu. Jadi bukan jangan kayak laut mati gitu yang cuma terima doang, tapi harus mengalir terus gitu. Jadi kalau kita udah menerima banyak berkat, kita juga harus menyalurkan berkat itu gitu. Dan sekarang memang di bulan suci Ramadan itu dari aku dan tim Stella kita memang punya banyak planning nih untuk apa aja nih, berbagai seperti apa. Cuman kalau memang di bulan suci Ramadan, jadi kesana lebih terhighlight gitu kan. Tapi sebenarnya kalau untuk berbagi itu jangan cuma di bulan suci Ramadan aja, tapi kalau bisa di setiap harinya lah. Akhirnya kamu punya tujuan mengurangkan orang, bantu masjid, saling berbagi itu sendiri. Memang targetnya itu seperti apa? Syarat apa? Agar mungkin seperti apa? Kayak gitu. Oke, jadi kalau untuk syarat sendiri, karena ini kan tahun ketiga kan, jadi bukan tahun pertama kita dari tahun 2021, 2022, 2023, nah sekarang 2024 ini tahun ketiga. Nah sebenarnya tuh ada berbagai cara. Jadi yang pertama tuh ada submission biasanya. Submission itu kayak mereka menceritakan apa namanya keinginan mereka, ya, cita-cita mereka, ya. Apa pengen banget bisa berangkat umroh. Dan biasanya bukan dari mereka yang berangkat umroh, tapi mereka tuh kasih lagi nih buat orang tuanya gitu. Dan biasanya buat orang tuanya atau ada yang tetangganya tuh udah tua dan punya cita-cita bisa umroh, akhirnya dia. Karena kan yang tadi kita bilang kayak diberkati untuk memberkati karena jadi tuh kayak dia dapat berkat nih, dia bisa nih berangkat umroh. Tapi ternyata dia terusin lagi berkatnya dia, dia justru ngasih kesempatan yang ini untuk orang tuanya atau untuk tetangganya atau untuk oma-opanya gitu sih. Jadi ya caranya kayak gitu, ada juga dengan cara ya beli paket Scarlett yang memang ada hampir Ramadan, tapi itu juga kita kolaborasi bareng sama Pejuang Harapan yang tadi anak-anak tadi ada Balkis, ada Marsha sama ada Gadis, sebenarnya ada banyak lagi kan. Kemarin kita beralangan hadir, jadi yang datang kemarin Dinda sama Ray, kita senang banget itu karena mereka juga terhibur dengan kedatangan Dinda dan Ray. Dan di situ tuh sebenarnya jadi dapat kesempatan buat umroh, tapi mereka udah berdonasi juga, jadi itulah konsepnya, jadi berbagi. Apa tempat masjid sendiri mungkin di mana dan mungkin di Cianjur. Kenapa pilih masjid itu kak? Kenapa pilih masjid? Jadi emang kita udah punya yayasan yang emang ngebantuin kita nih untuk pilih yang kira-kira mana yang sangat-sangat membutuhkan bantuan. Nah di situ emang daerahnya itu benar-benar di pedalaman banget. Terus kayak akses air bersih untuk berdua aja itu susah banget. Dan untuk mereka sendiri tuh pekerjaannya tuh ya misalnya apa ya, cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi kalau untuk patungan untuk benerin yang renovasi masjid ya mungkin bisa, tapi mungkin text time. Nah sedangkan kan sekarang kita maunya masjid itu tuh bisa layak untuk bisa lebih layak lagi gitu. Bahkan sekarang aja tuh kan masih masjid aktif, sampai sekarang aja tuh masih tetap ada soal sana gitu. Jadi kita pengennya kan ya udah lebih diperbaiki lagi. Lebih ya kalau ini aja lokasi dari titik kita tinggal ke tempat itu bisa 8 jam perjalanan. Iya. Jadi maksudnya sebenarnya mungkin ada banyak masjid yang perlu direnovasi, tapi kita lihat dari situasinya karena ini kan benar-benar di pedesaan ya. Maksudnya di lingkungan. Ada beberapa pilihan-pilihan lain juga, cuma ya sulit. Karena tim udah survei, kita masih ngelihat kalau ini kayak masih bisa nih, masih bisa. Jadi kita benar-benar nyari yang kayak urgent gitu. Bagus kita, tapi ketika kalian berbagi seperti ada efek positifnya nggak sih buat kalian berdua khususnya dengan usaha kalian? Ya karena kita udah selalu tanamin dalam diri kita lebih baik apa ya, lebih baik kita menerima ketimbang kita memberi gitu. Dunia terbalik tuh. Hati kita jadi lebih apa ya, damai gitu. Lebih happy dan kita juga percaya sama hukum tabung tuai sih. Jadi maksudnya kayak sekarang kalau misalnya dibilang berbagi kebaikan ya apa yang kita tabur kita maunya nanti anak-anak kita yang tuai nantinya gitu. Karena pasti kalau kita melakukan kebaikan anak-anak kita juga nantinya bakal dikelilingi sama orang-orang yang baik. Nextnya di tahun 2020. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.